Oke guys, welcome back to Sobat Pentele. Hari ini gue punya rumah baru guys ya. Jadi thank you banget buat support kalian. Akhirnya gue bisa beli rumah dengan hasil kerja keras gue ya guys ya. Nah jadi rumahnya seperti ini. Ini adalah rumah bekas yang berada di Panji, Panji Singaraja. Mari kita videokan lebih detail. Nah rumahnya kayak gini guys. Nah sederhana tapi ya oke lah ya. Nah sekarang lagi renov sedikit-sedikit biar lebih enak. Nah gue renovnya juga pakai kuli dari interior Singaraja guys. Jadi, belakangnya sebenarnya udah ada tembok cuma dijebol ya. Jadi, ini bakal lagi ini udah siap perdam. Nah ini juga kamar, ini kamarnya gede banget, gak sih gede banget tapi ya lumayan. Gue udah beli kasur duluan sama Enya. Nah kan itu belakangnya kita biasa kalau di Bali ada yang pelinggi namanya pelinggi itu menjaga. Nah, belakang sini sampai ada nanti ada bolong kecil sana nanti bisa buat ke belakang dia. Nah, coba ya udah yuk. Oke kita pelan-pelan saja langsung banyak batu. Nah ini satu masuk ke belakang. Pokoknya keren sekali. Oke guys, gue bakalan videoin sedikit demi sedikit proses dari rumah gue before afternya nanti bakalan kelihatan guys ya. Thank you banget buat kalian semua yang sudah support yang udah nonton dari awal sampai akhir. Pokoknya ya video ini bakalan berlanjut sampai rumah gue jadi oke. Cek tes 1, 2, 3 modif rumah mana paten minimal modif motor mana paten minimal maksimal modif rumah nih bos ya. Nah ini kondisi rumahnya sekarang. Sorry yang sebelumnya nggak kerekam karena nggak sempet aja yang rekam. Nah ini jadi kamar mandinya seperti ini, sudah dipasang semua kecuali belum ini apa, cerminnya belum dipasang. Nah ini untuk hot water sudah dipasang, WC sudah dipasang, tinggal cantong terus itu kelar semua dah. Nih apa, wastafel, kompor, anjir berdebu kayaknya, harus dibersihin kayaknya. Nah ini sekarang kita bakalan proses untuk memasang apa sih namanya itu? Plafon guys. Nah ini before nya nih. Oke ini before nya oh ini terlalu white nih, sebentar ya. Nah ini baru nggak wet guys, jadi lebih enak lah. Ini before-nya plafonnya seperti ini, di luar kondisi di luar ini masih dicat. Ini bakalan kita kasih akuarium di sini, ini masih dicat. Ini lustrenya bakalan kita tempel di sana. Jadi ini, pasir dan besi baja ringan. Nih ada pelinggi di sini di belakang dan belakang ada tutup semen. Masih banyak sekali keperluan di sini, woi. Dan ini adalah tim suksesnya. Bang. Dia baru nikah, guys. Ramai sekali. Pokoknya harus set, guys. Pertengahan Januari ini soalnya harus selesai nih. Uyan, lengket kabar Uyan. Uyan. Jumah kalian ubo. Oh, Jumah. Jadi Uyan bapaknya, guys. Ini tukang yang bener apa sih plafon. Oke. Nanti kita lihat hasilnya, guys. Bakalan mantap, guys. Pokoknya kamar kita tambah plafon. Oh, bahannya mantap itu kontra bahannya. Masa? Oh, ini tenaga terkuat. Oh, ini banyak. Enggol dong. Wajay. Mantap, Bang. Nyemedem deh, Bang. Wah, guys. Pokoknya harus set kita ya. Biar cepet gas selesai dan kita tempatin sekali, Bang. Bang, nanti itu kiloin ya, Bang, ya. Kiloin, Bang. Nih, Bang. Ini apa? Ini ada seng. Sindadi ada batu. Pickup Express. Pickup balap nih. Bali Utara. Bali Utara. Kamin kenceng, nyampe tujuan dengan cepat. Berapa jam kira-kira? 2 jam lah. 2 jam nyampe Jakarta, guys. Dari sini Jakarta 2 jam langsung aja dikontak, guys. Ini kontaknya nih. Seret. Nah, bentar aja soalnya bahaya. Identitas nanti aku cantumin di deskripsi lah pokoknya ya. Bali Express, Pickup Express nih. Waduh. Guys, kita kan sudah promosi Pickup Express. Nah, kita biasanya dapat potongan ya, guys. Potongan harga 90%. Banyak, guys. Semoga cepat kelarnya pokoknya ya. Plafon yang ini nih, soalnya ini nggak ada plafon, guys. Ini kita bakalan spill before afternya, guys ya. Seret. Dan ini mungkin dikasih lampu aja, guys, yang bagian sini, guys ya. Dan ini bakalan, oh ya, btw ini bakalan jadi kamar studio. Nah ini gue sudah ambil
protector, ini nggak salah. Itu peredam suara punyanya bule, gua minta peredam suara bule. Nah ini kita di sana bakalan ada komputer. Kasur kita kalau harus mantap nih guys jadinya. Oke guys, kali ini kita bakalan ngecek rumah kita lagi guys ya. Ayo let's go. Kita tinggal cucu yang kieng 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 kieng. Kali ini kita naik pedal listrik kita guys, biar deketan aja biar santai. Oke okay. Oke, nanti bentar lagi kita sampai orang dekat kok. Oke, okay guys, kita sudah sampai di rumah masa depan kita nih bos. Anjay. Motor sini motornya, yuk let's go. Sensor dikit. Nah, sudah sampai guys, pengecetan sudah setengah nih bos. Anjay, keren banget ini, nama catnya itu Pal Kalimanan apa Palimanan? Kalimanan. Kalimanan guys. Oke, jadi kayak kayu-kayu gitu guys. Kalian ini cat biasa ini pun, tapi dimodif kayak kayu-kayu gitu anjay. Oke, dan gerbangnya ini kita dua pintu guys, keluar masuk kita cukup pakai ini saja ya. Dan sudah kita pasangin loster guys biar estetik dikit guys anjay. Sekarang kita bakalan cek di dalam rumahnya. Woi deh, sudah di plafon nih guys, cepet banget guys. Ini tukangnya tukang dari Jawa nih guys, langsung set ya bang ya. Mantap, langsung ini tukang dari Jawa langsung set ya, kenceng boya. Ini segitiga apa nih bang? Segitiga bermuda ya. Apapun yang dari sini langsung hilang ya? Iya. Oh iya. Hilang itu pasti itu. Oh, tapi sembrani sedot. Disedot. Sampai kita nanti lewat kemari hilang. Hilang. Woi deh. Ini segitiga bermuda mainannya. Mantap banget guys. Nanti kita bakalan kasih lampu downlight di pojok-pojoknya guys ya. Biar lebih estetik kamar mandi mungkin gitu yang ini. Cuman ini udah selesai semua nih. Tinggal di set. Yang belum itu bagian studionya guys. Studio kita belum di plafon. Mungkin nanti atau besok di plafon. Oke, pokoknya mantap jiwa. Let's go. Masih ada beberapa yang harus kita selesaikan. Semoga cepat pokoknya ya. Dan sepelinggi kita juga. Wah, ketip banget guys, kenceng. Sudah dikasih lampu kiri kanan. Jadi lebih terang, lebih cereng gitu. Gara-gara hujan nih kemarin nih. Ngeselin hujannya nih. Ya gak apalah, namanya juga usaha ya. Oke, segitu aja untuk hari ini. Thank you. Ayo friends, what's up bro, welcome back to Sofa Ventele. Kali ini kita bakalan review lagi rumahnya guys ya, karena ini udah hari ke, gak tahu hari keberapa nih. Pokoknya kita seling-seling ya. Nah ini ada prosesnya nih. Oke, jadi tembok kita itu pakai cat K5 dan kita pakai loster juga. Musim pas banget cuk, asli. Karena karopi belum dipasang guys ya. Masuk dari dalam nih losternya, kan cakep banget. Nanti kita bakal bikin taman di sini. Dan untuk plafonnya sudah dipasang nih. Yang belakang juga sudah dipasang katanya guys. Minimal modif lah bos. Modif motor, mana paten modif rumah lah. Belakang juga ada loster, ini udah rapi. Kamar mandi kalian sudah lihat kemarin. Dan ini, nah ini masih ada beberapa revisi dikit guys. Cakep banget nih. Ini bakalan jadi studio nih nanti. Dan terakhir plafonnya ini bakalan diproses pada mekanik handal bangsin. Pokoknya mantep banget. Oke. Okay. Siap. 5% lagi. 5% lagi guys. Langsung diset sama mekanik handal dari Singa Raja Bali. Ini maksimal guys. Gak mau apa? Asalnya gak mau. Mau dibilang kuli Jawa nih. Mau dibilang kuli Jawa. Singa Raja Bali. Singa Raja Bali. Kuli Bali guys, tenaga Jawa. Oh iya. Tenaganya tenaga Jawa guys. Karena Raja Bali bisa menggunakan plafon. Langsung jadi kontak guys, ini orangnya guys nanti guys. Oke guys. Sip. Dijamin mantap plafonnya. 5% lagi guys, selesai. Pokoknya nanti kalau kalian bikin plafon ditandai mukanya, pokoknya dia mantap pokoknya. Pokoknya nih dua orang ini set kalau bikin plafon nih. Bener nggak? Oh. Betul kan, cuman kekurangan bahan aja. Budget menipis guys. Tapi gak apa-apa nih, hari ini udah bakalan selesai nih. Wah mantap pokoknya guys. Dan ini keramik kita masih minus nih. Jadi kalau dari luar bakalan kelihatan guys ya. Tapi next kita bakalan kasih PVC mungkin di sini. Jadi kelihatan dari luar. Oke. Habis itu masih banyak guys. Pokoknya kalian tonton aja. Oke. Jangan lupa klik tombol lonceng. Tidak di endorse. Oke guys, BTW ini sudah selesai plafonnya. Anjay, keren. Keren guys, mantap banget nih plafonnya. Tinggal lampu-lampunya aja guys ya. Jadi revisi dikit biar makin cantik. BTW di luar juga udah mantap.
udah rapi. Nah, ini tinggal kita uruk. Ini kita alusin dikit aja, dikit alusin tuh di pelinggihnya juga udah. Ini di pelinggihnya nih udah mantap. Enggak, mantap kan? Oke. Thank you, see you tomorrow. Lagi enak-enak cek jendela nih orang malah datang. Ya. Apa tiba-tiba di sini ya? Aku punya pintu kemana saja. Sing libur. Aku punya pintu Doraemon. Tiba-tiba di sini, yeah. Kan aneh banget kan? Surprise. Surprise, pantas nggak diangkat itu. Dia nyampe mana tadi? Di rumah ya, udah sampai itu ya? Iya. Kontrakan? Iya. Inilah kondisinya nih, ini seperti ini ya. Kaca 450, bayarin dong. Bayarin dong. 450. 4 kali. Oke. 2 3 4. Ya udahlah, Des. Gitu aja. Thank you. Oke, kita sudah sampai rumah. Aduh. Habis dari Bedugul nih aku. Habis suling Bedugul. Untung enggak. Aman. Mana nih kondisinya nih? Oke, mantap. Oh, relnya yang itu. Iya. Bentar. Oke, sip. Samanya beda dia. Yang ini juga dia agak press. Nggak imbang gitu keramiknya. Oh, bawahnya. Oh, oke, ini plafon sudah semua. Jendela udah? Udah bawa? Udah. Nah, ini jendelanya. Simpel banget. Oke, mantap jendelanya. Apa pakai nutup ntar nih? Oh, ini? Masukin gitu? Oh, gitu. Oh, ini blurnya masih tembus ya? Masih tembus? Oh, nggak. Nggak masih kelihatan? Oh. Ini jendelanya nggak bisa masalahin apa namanya? Cantikan kan? Hmm? Apanya? Kan ini. Tak bau. Ada mina. Ada juga dia bilang guys tadi. Oh gitu. Enggak bisa enggak silent. Aku juga kalau enggak silent karena posisinya masih jelek kan? Masih bakal dihalusin kan? Nanti silent. Gitu. Udah bilang. Ya udah. Itu kan ditem hari ini. Baut baru dirapiin sama tukangnya. Ya harapannya orang air semennya agak gini ya biar enggak sampai kering. Kalau udah kering ya lumayan.